Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair amma ba'di. Jadi maafkan anak-anak ni kan. Dia dekat ayah sebab di kongkabat. Tapi dia dekat inna roh. Okey. Okey. Ni. Muka surat 323 hadis lah. Inna rahmatan. Look at situ. Tiga dua tiga. Mazda 323. Inna rahmatan tu. Look at hadis tu. Bawah tajuk berbakti. Tapi muka surat 323. 323 hadis inna rahmatan. 323 ni mazda lama. 323 tak jual lah. Sebelum saya teruskan, saya lupa nak buat tabung. Jadi surau mengeluarkan tabung yang begitu unik lah. Bokeh sepana nama. Jadi yang tabung ni lah ni. Ni tabung ni besok buat keluar kan ni? Tak besok? Itu hari Jumaat ni. Hari Jumaat, okey lah. Sewa RM30, masuk RM25. Hutang pula lagi. Yang belakang ni tak masuk on duit tu lah. Ni masuk golam omeh kan. Golam omeh. Rantai omeh masuk lah. Tak apa. Okay, muka surat sama lah. 323. Oh, lain cetakan ni. Itu cetakan baru lah. Ni lama. Ya. Muka surat ni. Oh, lain lagi. Itu Rumi ke Jawi tu? Rumi ke Jawi? Tak, Rumi ke Jawi? Rumi. Itu lagi lama cetak tu. Yeah. Sesuai lah haji bukan tu. Orang lama. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه ونفحاته وأسراره في الدارين آمين قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحبات تابونا هجرامة تابوكي اسبانا أو صحبات Tak bawa lagi ya. Elok Oman masuk kamera. Bokeh mancing pun ya ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ar-rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati' rahimin. Ini bahaya. Ni antara pendapat ulama berdasarkan kepada hadis yang dia baca ni, kalau kita berdoa ada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, kita pun dapat pocik tak mustajab doa. Allah ni bahaya.
Tapi mudah-mudahan dengan apa namo dengan keikhlasan orang yang berdoa dan beribadah baik juga dah belah-belah kita kan. Bahaya orang yang memutuskan silaturahim. Satu ancaman hadis yang lain yang sebelum ni kita baca dah. La yadkhulul jannata qati'. Satu riwayat la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Masuk silaturahim ni putih macam putih sedara dah. Apa nama? Dzawil qurba. Orang yang ada hubungan karabat. Qurba, karabat maksudnya karabat ni dokek. Dawil qurba mana dia beradik tu dokek lah. Sebab tu dikatakan silaturrahim. Silah ni hubungan. Rahim ni satu perut. Satu rahim mana dia beradik. Kan? Yang pecah jadi nak buah. Pak sedara, sepupu, sepapan. Itu daripada usul yang sama. Daripada perut yang sama. Mungkin daripada onyang atuk, opih atuk apa, onyang kan, opih onyang apa, ha? Oning, ha tu dia, lupa dah, opih oning tak ada lah, habis lah tu. Jadi tu usul yang sama, asal yang sama, kan, jadi tak boleh, sekarang ni tak kira kan. Kebanyakan sebab kenapa putus silaturahim kebanyakannya bab wato. Kebanyakannya bab wato. Bab tanah, bab rumah, bab duit wato leko tu. Kan? Wato dunia. Kan? Di masing-masing apa nama rasakan dia berhak atas peninggalan si mati. Siapa yang mati tu tak apalah. Kita takkan cerita yang tu. Cuma berobot-robot bab wato sehingga tak kisah kalau putih sedara. Ini sangat bahaya. Kerana ancaman hadis tak masuk syurga. Bila tak masuk syurga, ada satu lagi yang terbuka untuk dia dengan aku. Dia dua ya. Alhamdulillah. Itu bahaya tak bahaya putih. Dia orang hari ini dah tak peduli. Kan? Itu yang kata. Kalau adik-beradik yang besar dan hebat ancaman tu pun orang dah tak peduli. Apa lagi yang lebih kocik dengan soal kan? Kalau bak bangsa ni tak apa lah. Dia khianat ke bangsa dia. Bahkan khianat kepada orang yang seagama. Dia tak peduli. Asalkan dapat duit. Jual tanah contohlah contoh. Kan? Jual tanah yang milik orang-orang kita sebangsa dan seagama. Kepada orang yang kadang-kadang bukan setakat yang tak sebangsa dan seagama. Tak kisah urusan muamalah tu dengan orang yang lain. Cuma kadang-kadang dia termasuk daripada orang yang memusuhi agama tu sendiri. Oleh kerana dia nampak amnah tu boleh kerana melihat kepada wata, duit. Dia tak kisah khianat tuan tu. Dan itu banyak jadi di akhir-akhir zaman ni. Kan? Termasuk daripada kalangan masyarakat kita. Tak boleh nafi. Benda realiti berlaku. Tak boleh nafi. Pasal apa ni? Pasal didikan iman tu tak mantap. Didikan iman tak ada dalam jiwa. Sebab matlamat utama dia duit. Dia rasa dia nak kaya. Dia tak peduli orang lain lah. Itu yang banyak jadi. Yang istilah kita hari ni lah. Banyak jajur ke sana kemari di orang politik. Pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Sudut yang lain memang ada kebenaran ni. Kan? Memang ada. Dan benda tu jadi dalam hidup kita. Kan? Sebab dia matlamat enak kaya. Matlamat enak gotoh. Dia tak peduli. Baik. Sesungguhnya rahmat itu, kata Nabi, tidak akan turun ke atas sesuatu kaum yang ada antaranya orang yang memutuskan tali karabat. Kan? Macam kita lah. Dalam ayat, dalam riwayat yang lain, ini bukan hadis, tak salah saya, ini perkataan ulama. Apa nama? Inda zikr salihina tanzilur rahmah. Ketika menyebut nama orang-orang saleh, kisah orang-orang saleh, nasihat orang-orang saleh, itu akan menurunkan rahmat. Sebalik antara yang memutuskan rahmat itu turun, ada celah-celah tu orang yang memutuskan silaturahim dengan orang-orang lain pun dapat bahagian keburukan dia.
dia putus kerabat dengan orang lain dengan dek punca dia tu, nah ni rahmat tak turun ala qaumin, bukan ala ahadin, tak. Rahmat tu bukan setakat tak turun pada orang yang berkaitan, yakni yang ada hal putus kerabat tadi ni, bahkan ala qaumin, masyarakat tu. Ini bahaya. Betul, elok sekali lagi. Sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun ke atas sesuatu kaum. Kaum bukan semua yang baik benarlah ni. Yang ada di antaranya, di antara orang yang dalam kaum tu ada celah tu yang jo ni buat hal ni. Yang putih kerabat antara adik-beradik dia. Lain tidak. Tapi dia kerana dia duduk dalam satu kelompok masyarakat, habis semua-semua pun dapat buruk. Tu maksud hadis. La tanzilu ala qaumin fihim, pada kaum itu qati', satu orang cukup. Tu maksud qati', qati' ni seorang ni, bukan ramai. Soalnya itu ada seorang yang joni memutuskan silaturahim. Bergaduh dengan mak sendiri putus. Gaduh dengan pak sendiri putus. Gaduh dengan adik-beradik putus. Jadi kita cerita putih dengan sebab rata tu kebanyakan. Ada lagi. Putih dengan sebab apa? Putih dengan sebab lain bendera. Ha, salah. Iya, benda jadi bang, bukan saya cerita rekor tak. Ni benda depan mata. Kok rekor ya. Ha. Kan saya nak mohong kan. Kau mohong pun tambah sikitlah. Tapi kalau cerita kes bergaduh anak beranak dengan sebab bendera ni, bukan bodoh sikit-sikit, banyak. Jadi kan bergaduh-gaduh kan, omak dengan laki dengan bini, bini dengan laki, omak dengan anak, apak dengan anak, macam-macam kan, masing-masing rasa masing-masing tu batu. Tak apalah, tapi jadi kes putus. Tak tahu siapa, bayangkan anak beranak jadi macam tu. Tapi ada agak jenis yang macam berdengar elok, ya hidup eh. Ada agak jenis tu. Ya. Ya, ada. Tu pun saya jumpa agak. Meriah tu keluarga tu. Kalau berburak tu, pumpang-pumpang, kau tu lah ada. Tapi time barbecue tu masing-masing makan elok. Masjid surau pun sama agak. Imam lain berdengar ni. Contohlah contoh. Belakang yang makmur ni, SU lain berdengar apa lah. Tapi elok duduk masjid buat urusan apa ni, urusan masjid semua tak ada masalah. Tapi bila ceramah politik kan tengok dia, lain baju kau tak kan. Jumpa dia. Tak apalah. Ada medan ni. Surau, baik kerja surau. Masjid, baik kerja masjid. Boleh je kan, boleh. Jangan bawa solat masjid lah. Bukan kata politik tak boleh cerita dalam masjid, boleh. Tapi yang tidak berbentuk, yang tidak memecah bolah kan lah. Cuba kita cerita politik, cerita yang ada kesepakatan pada usahakan yang tu. Jadi eloklah semua. Ini tak semua rasa hendak dia kan. Dia suka politik bondo-bondo yang jadi isu bergaduh pun. Kan? Bondo tak ada, dia ada-ada. Jika rahmat tidak turun ke atas sesuatu kaum yang di antaranya ada orang yang memutuskan tali kerabat, kata dia. Maka apatah lagi kalau dia sendiri memutuskan tali kerabat tu. Kalau orang yang duduk dalam satu kaum, seolah tu ada orang lain, bukan dia, ada orang lain yang putus tali kerabat, dia pun tak dapat bahagian rahmat Allah. Apa lagi dia sendiri yang buat bayangan. Itu maksud dia. Dari jahannam lah. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita tengok cerita P. Ramlee ni, walaupun dah lama dah, dia pun meninggal habis dah, tapi cerita tu masih, orang kata apa, evergreen kan? Masih relevan lah, relevan lagi untuk ditayang sekarang, sebab banyak cerita-cerita itu berlaku dalam masyarakat dan sampai hari ni relevan lagi. Si Tanggang ni tu, tu cerita anak derhaka. Ialah cerita tu macam taklah sehebat macam teknologi sekarang kan. Tiba-tiba jadi batu lah. Tapi cerita Madu Tiga. Tu paling sedap dengar tu. Tu je kan. Cik no, Abang Jamil tu. Pergi mampus Abang Jamil tu kan. Macam mana dia putar, putar, putar. Jadi P3.
tu kaedah tu boleh boleh ambil. Tiga Abdul, Abdul Wahab, Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tu anak ada hakor tu cerita anak ada hakor tu tak? Tanggang anak ada hakor. Bukan anak ada hakor, apa pun ada hakor tu. Kau bawa garam. Tu ada bapa yang biul macam tu zaman sekarang ada. Nak cari anak melantu yang banyak duit. Betul tak cik? Ya. Terjalah Mercedes. Semayang tidak, apa tidak. Tak apalah. Kan? Tak apalah apa. Menjahannamkan keluarga kita. Kalau jenis macam tu. Tadi ada satu orang. Dengan dua get share. Macam nak buat ni. Dia. Dia kata, ustaz ada satu orang. Dia masuk nak minang anak. Bukan anak dia lah. Anak kawan ni. Dia anak dara ni tunggal lah. Seorang-seorang. Satu-satu anak. Tapi orang tanya, mana keluarga kau? Mana apa? Mana mak? Tak ada. Kita ada kawan-kawan. Ada sedara mara lah. Nampak umat tu. Kan? Ha, jadi nak kahwin nanti tak apa. Semua saya sponsor tanya. Ha, yang lelakinya nak minang anak. Kahwin-kahwin ni majlis ni. Tak, orang perempuan, malah perempuan satu sin tak payah keluar duit. Yang dia, dia keluar duit. Yang perempuan pun dia keluar duit. Macam tu. Tapi minta orang perempuan bagi pinjam dia dulu 20,000. Ah sudah. Kan bengong tu. Yang tuan-tuan tengok, orang nak nikah pun scam lagi. Nak nikah ni scam lagi. Scammer tak, tak tahulah macam-macam ni orang scam sekarang. Baru-baru ni kan kad nikah tu kan. Yang hantar dengan WhatsApp tu kan. Ada kata jangan buka kalau ada apa nama? Ada lambang apa tu? APK. Ha, apa tu? APK. Ha. Tu jangan buka tu ni. Awak mana nak tengok APK? Kalau ada pun dia beritahu APK, dah terbalik dah PKE. Kau APK? Dah terbalik dah. Dah umur bertambah ni. APK kau apa bondor sebut tu kan? Kan? Ha, tengok situ tadi PDF. Nah, ayolah ni. Nanti buka. CEO ke tak boleh. Contoh. Hari ni nak nikah anak dara pun di scam lagi. Nasyat contoh ni kan? Ha, zaman sekarang. Orang tak peduli. Ya? Nak duit macam-macam cara. Oh, yang terbaru saya tengok baru tadi. Ada satu orang budak gede-gede. Dia kata Indonesia. Ada kata Malaysia. Tak mana satu. Kan? Buat TikTok, buat joget. Joget mokah. Bayangkan. Ada tengok tak? Ada tengok. Elok lah Ji jangan tengok. Yang tak tengok pun baca kitab pun hilang. Tengok lagi. Oleh itu kata dia, hendaklah kamu sekalian perhubungkan tali karabatmu, menadik-beradik tadi ni. Dan sekali-kali jangan memutuskannya, kerana yang demikian itu adalah berdosa-dosa. Kadang-kadang ada isu sebab setan melagu-laguan. Yo setan tu tak nampak, kau nampak, nang di pepijaan, dia tak nampak. Tapi bisikan dia melagu-laguan kita antara adik-beradik ni memang sentiasa ada. Sebab dia nak semua orang jadi kengkawan dia dalam neraka. Apa saja benda yang boleh menarik seseorang mudah dicampak dalam neraka, itulah dipetengkan. Ini di antara orang. Dia bergaduh. Ada satu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW khabar, setan ni, dia pun ada majlis anugerah dia. Macam kita ada anugerah apa? Berita harian kalau dulu. Anugerah era, anugerah itu. Macam-macam lah. Ya? Anugerah kepada artis-artis atas tak, jasa dia kau ataupun populariti dia kau. Wallahualam. Setan pun ada. Ini tuan tengok dalam hadis sahih Muslim ada. Dia kata perkara itu berlaku di tengah laut. Maka masing-masing setan buat report kepada iblis. Kata iblis katanya, Eden dah berjaya mempengaruhi seseorang sehingga dia berzina katanya. Bagus. Ha, bagus. Datang pula seko lagi. Dia kata iblis Eden dah berjaya mempengaruhi seseorang sampai dia membunuh. Bagus. Ha, semua dosa-dosa salah, minum arak, judi dan sebagainya. Laas sekali. Ya iblis, Eden dah berjaya mempengaruhi seorang sehingga dia bercakap laki bini dan bercerai.
Oh, ni kau yang terbaik. Berarti dia letak eh. Apa? Kat kepala ni apa? Crown tu apa? Mahkota. Lupa pula asal Melayu eh. Kan? Dia letak mahkota di atas kepala syaitan ni. Ha, mana eh? Ini adalah yang terbaik. Dapat anugerah. Ha. Memutuskan pertalian yang sepatutnya jadi semakin ngepat. Lagi ini dah muncul lah kan. Ha, anak-anak apa lagi? Ha, kau yang terbaik lah. Sebab tu dalam hadis abghadul halal 'indallahi at-talaq. Perkara yang halal yang paling dibenci di Allah adalah talak. Kan? Maksud hadis ni talak dengan tidak ada sebab munasabah tu maksud yang halal, maksud halal ni sah lah. Kan? Tapi dibenci. Tak ada sebab munasabah. Ada pun nak sebab munasabah tak masuk dalam hadis. Kan? Nabi sendiri dalam sejarah pernah menceraikan dua orang isteri eh. Tapi rujuk baliklah cerita cerai ini pernah jadi. Jadi kalau dalam masyarakat kita memang diperuntukkan hukum-hukum berkaitan dengan talak, fasakh, khuluq dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan pemisahan ataupun terpisah antara lelaki dan perempuan daripada hubungan suami isteri. Jadi saluran. Kalau dah memang tidak ada keserasian ataupun lebih lihat kalau dia masih terus bersama tu lebih mudarat daripada manfaat, ha, itu cerai lah. Itu ada sebab munasabah. Tapi kalau tak ada sebab munasabah, tiba-tiba ya, dia dah minat dengan Amoy ni contoh. Dia dah minat dengan si Halimah contoh kan. Ha, dia nampak kau dan tengok kau, kau kelapa dengan kau, kau sama ya dia. Ha, jadi kalau apa dia nak nikah lain, kalau kau tak setuju, apa dia kau lah. Kalau kau dan ya, kau letak syarat apa nama cerai kau dulu, baru dia boleh ada cerai lah. Ha, macam tu. Jadi makna tu tidak sebab munasabah tu dibonci oleh Allah Ta'ala. Walaupun halal, maksud halal sah perceraian tu. Begitu juga sebalik eh, orang perempuan. Kan? Dia dah ada lelaki lain dulu masuk universiti, bercinta bagi anak agak. Tapi pilihan rumah atak yang lain pula. Dah lima anak lah. Kan dalam WhatsApp ada grup sekolah rendah, grup sekolah menengah, grup college, grup universiti, grup sekojo sepejabat, grup surau masjid, grup tadika pun ada. Saya polik betul. Dia boleh ingat tu tadika. Ni buat jambang ni sampai ke dada dia ni. Ya. Dalam 2-3 minggu dia mati ni. Jadi grup tadika pun ada je. Dan ada grup-grup itu. Banyaklah grup reunion kan. Sekolah menengah. Eh, dia tak salah lah kan. Sekolah menengah dengan universiti lah. Biasa sekolah menengah ni tak ada universiti. Universiti college. Dia masa zaman-zaman tu lah bagi anak agak cinta tu. Kan? Sebayuk. Kan? Masa tu mulalah jadi hero Hindustan apa semua kan. Kojak teh pokok, kojak buah pokok, kojak keril ke tepi, kojak teh ke tepi. so kan? Jadi tak jadi. Pilihan rumah ayah tu lain. Dah nak lima. Reunion jumpa balik memen tu. Jumpa balik. Ni biasa jadi ni. Kalau cerita panjang lagi ni kan. Jadi dia berbuat. Oh, kau sekarang mana mula-mula? Eh, lelaki perempuan nyampu. Kalau yang Johnny hadoh, kalau kait dengan sekolah agama kau-kau tu boleh tahan lagi. Dia pisah-pisah lah. Yang perempuan-perempuan lagi. Yang tak ada ni, dia campur. Apa berbuat-buat kono pula ni. Kawan lama ni. Yang dulu bercinta. Kan? Orang kau bercinta monyet lah. Baru kau, kau pemawih. Kau tak kisah lah. Jadi kau cinta monyet lah kan. Jumpa dia balik. Habis cerita ni. Ha, you sekarang mana? I sekarang. Oh, you I lah kan. Ya, I sekarang ni kerja ni. Dia bini tak buat. Sangat mesin tak buat. Sibuk. Contoh. Ha, jadi reunion. Panjang cerita kan. Haji dongai lah. Jadi. Pasal ngerti tengok ni kitab. Duduk di depan mentor. Jadi cerita lah. Kau anak berapa? Dia anak lima kau. Anak enam. Mula lebih seorang dia. Kau laki kau orang mana? Kau bini kau orang mana? Bini tak buat kau, sibuk. Laki tak buat kau, sibuk. Korek-korek, rupa dah masalah. Korek, dia pandai korek tu. Dulu bercinta. Oh, sebenarnya, laki air ni garam. Ha, dia nak ular sikit. Dia nak mengadu tu. Eh, bini air pun garam juga. Ha, dah korek-korek, rupa lah. Ha, dia ada masalah. Sebenarnya gaduh lama dah. Dah tak serasi hidup ni dah 6 tahun dah. Saya pun masuk 6 tahun setengah. Sikit je setengah kan.
lepas tu dia berjangkit. Nombor air, ni lah. Nombor you, ni lah. Okay, pergi. Selang so, seminggu, dua minggu, jumpa. Jumpa kat mana? Jumpa kat Senawang, jumpa kat Melaka, macam jalan tempat lah. Agak-agak tak ada orang yang kenal lah. Jumpa lah, ada kat kawasan tersolid-tersolid sikit. Lurak. Sudah dah lama setahun ni, kan? Dah mula minum satu cawan, straw terobit dua. Sebelum tu dua cawan masing-masing satu. Ni order satu cawan ni lah. Straw pula dua. Dua-dua sudut, copek dengket eh. Serut. Order satu ni kan mangang tu. Kan. Seorang-seorang kan seorang tak payah order baru. Jadi ni kan. Akhirnya kecoh kan tu pendek cerita lah. Dan mono ni jadi. Kenapa saya tahu? Sebab dia mengadu. Dia siap telefon saya, ustaz boleh jumpa tak? Boleh, tak masalah. Cannot jumpa dekat KL Central. KL Central. Dia kerja kat Kuala Lumpur. Awak kat Seremban. Dia bagi kita pergi sana. Masalah dia. Tak apalah, kita orang ni juga kawan. Kau dah lama kan? Jumpalah. Dah lama tak jumpa. Jumpalah. Lepas tu air kopi. Mati tu. Air kopi je belanja kan? Kan? Borilah lebih sikit, mau makan spaghetti ko kan, mihun ko, barulah semangat nak nyelesaikan masalah. Baru ayat itu banyak sikit bori. Dek kopi ya bismillah lah. Kan ada kut betul eh. Duit banyak nak menyelesaikan masalah, tapi kopi tak sampai dah. Tak boleh nak ngobah tu. Kan. Nak ngobah kan punca bini ni dia jadi semakin apa dia panggil? Apa? Dingin. Ha, dingin betul je, semakin dingin. Kan? Makin dingin. Dia tak tahu punca bini dia tak berapa nak ni, tak berapa nak sembang mona. Pendek cerita eh. Dia tris walaupun bini dia tu suruk-suruk dia dapat WhatsApp ni. Buka WhatsApp lah macam personal WhatsApp lah, personal message kan. Bercinta bersayang bagai dah. Kan? Sayang di mana tu? Laki ni macam ni. Dia mesej dengan kekasih lama, sayang-sayang lah pakai I love you, you love me. Macam tu. Siapa tak terasa kan? Kan? Pocah kepala mikir. Bini dah sayang orang lain banding diri dia. Rasa di mana eh? Kan? Kita mungkin tak pernah rasa lah. Tapi orang yang tempuh warna ni, dia fikir apa? Dia fikir nak corai bini sebab tu dia panggil saya. Apa pandangan ustaz kalau saya corai yang bini saya? Macam tu dia fikir. Maksud dia tak ada benda lain lah. Itu untung sebab dia fikir lagi. Dia panggil ustaz, dia fikir lagi. Buat tu kau cara dia ni, kau tahu corai tu. Elok lagi tu. Jadi saya kata kalau boleh selesai lah. Tu siapa bahagian tadi ni? Benda ni benda halal. Tapi syaitan suka. Allah benci. Benda ni boleh halal. Tapi beza eh, syaitan benci, Allah suka. Kalau jadi benda ni, benda masih boleh selesai. Tapi kalau jadi, syaitan tepuk tangan. Jadi panjang lebar lah. Kopi habis, tak order baru. Masalah ni. Itu yang bila alhamdulillah lah, selesai lah. Dia boleh selesai lah benda tu. Masih lagi ke bini lah. Lepas tu bini tu pun tak ada lah. Kan, mikirkan anak lah apa, dia jumpa lah. Dia tu keadaan lah. Ya. Itu kita minta benda lah. Benda ni tak jadi. Tapi syaitan tak pernah rehat. Nak apa? Nak mengusahakan benda ni jadi. Baca kan lelaki bini ni. Kan? Ya. Bak kata, orang tua aku kata piramli ni. Lidah tergigit yang tak bertulang pun. Macam mana? Ni saya lomah ni. Macam mana je? Sedangkan lidah lagi tergigit apa tu? Bukan salah tu. Salah tu. Lagi apa? Lagi kan lidah lagi tergigit, ini kan pula husband and wife. Tukarlah sikit we standard. Ini kan pula laki bini kata dia. Kan kita beli dah nyanyi benda tu kan. Haji pun boleh nyanyi tu saja. Dalam radio semalam, saya kobal lah, kan? Saya radio hari Jumaat.
Sekoban lah Nabi SAW, tak ada dah orang yang paling romantik banding dia. Kenapa kita tak jadikan itu sebagai contoh tauladan yang terbaik? Banyak contoh-contoh Nabi ni Allah bersikap lemah lembut bonak. Bukan lemah lembut tu biasa-biasa, lemah lembut yang kita kata romantik ni. Nabi sentiasa ada sentuhan dengan isteri. Sentuhan bahu, sentuhan usap kepala, sentuhan cium dahi, macam-macam sentuhan Nabi buat. Semua tompek sentuhan dan cara sentuhan tu semua mendatangkan kesan yang mendalam untuk kasih sayang antara lelaki bini. Kalau rasa tak puas hati, dia hilang. Kalau rasa marah, dia kondu. Macam tu. Sentuhan tu penting. Kan? Tapi cara sentuhan. Itu sentuh juga. Lompang eh, sentuh juga. Tak kena. Eh, kadang-kadang tak semono-mono. Ni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata, nampak hari tu besok, Nabi pun nampak ceria. Kemudian tiba-tiba, Nabi SAW, apa? Baring, bukan baring. Letakkan kepala tu di ribaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ni korang jadi begitu juga dengan isteri-isteri lain. Nabi letak. Kemudian isteri tu kosok kepala. Bukan kosok, usap lah. Usap kepala. Ini masalah orang rumah sekarang nak usap kepala tu dia goli guloman sebab rambut dah tak ada. Licin dia goli. Kalau rambut ada tak apa kan. Ni semua-semua nampak smart lah ni kat kupiah. Buka lapang. Tak tahu lah lapang ni. Boleh baca komin. Tak apa lah. Itu gaya masing-masing. Tak usap kepala, usap dada ekor, usap bahu ekor. Sentuhan tu penting. Tapi cerita kalau tidak dibiasakan daripada awal perkahwinan atau muda-muda, ni dah masuk umur 70 baru nak buat, maka tak ada dah. Kan payah. Kau janganlah ngado-ngado dah. Alah pula kan. Kan? Ya, sebab dia punya bateri tu dah apa? Dah kong. Bateri dah kong kan. Dia ada lagi tapi cas cak itu ya. Dia tak jering, tak ada. Cak itu ya. Dia dah tak nak kong bateri nak kong ni nah. Tengok gaya jalan pun dah tahu dah. Gaut dah kong tu. Kaki pun jelas serit jangan. Kau nak niji gaut. Ah tu kong dah tu. Tu bateri dah kong cik. Tak tahu tando-tando bateri kong gaut. Kong tak kong tu masing-masing lah kan. Ha, tapi Nabi itulah ni. Kan? Ha. Jadi, Sayyidah Sofiyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya pernah ceritakan sini ni. Tapi tuan-tuan Haji besok lah. Mudah lupa. Kan? Jadi, bila Sayyidah Sofiyah nak naik untuk, naik kuda. Nabi letakkan poho supaya Sayyidah Sofiyah boleh pijak kat poho tu jadi tangguh. Naik tu kuda. Kuda kan tinggi kan. Ha, naik. Kita pun lah tak buka pintu kereta untuk orang rumah. Dah ada. Kan? Kau tangan lah dah. Okay. Buka sendiri tu. Kereta mamaha dan boli nak buka pun payah. Nah, kan susah tu kan? Kadang-kadang terbalik. Bini tolong buka tu dia. Pasal apa? Bini buat kereta. Dia dah gaut. Masuk dah bang. Gaut lagi. Cabangnya steady badan slim bonang ya bonang elok berlari elok kan suruh exercise tak mau dah masuk umur 75 baru nak exercise berlari 2 minit lidah keluar pakai dada baru 2 minit berlari mana boleh tak boleh dia kena selesai pula orang lain yang sekarang-sekarang ni berjalan je lah tak boleh lagi tau. Ini siap pakai baju adu nombu, 6, belakang pun 6, boleh lagi. Sampai rumah pengsan, buat hospital lebih nyawa. Apa? Baik. Jangan memutuskannya kerana demikian itu dosa besar. Dan balasan terhadap dosa ini tiba dengan segera. Ada apa nama? Riwayat. Dosa yang Allah Ta'ala akan balas atas dunia lagi sebelum dia mati. Itu di antaranya dosa memutuskan silaturahim. Ada yang lebih khusus kata ulama dosa berderhaka pada kedua bapa.
Begitu juga ada riwayat tentang dosa riba. Ya. Di samping balasan-balasan lain yang disediakan oleh Allah Ta'ala baginya kelak di hari akhirat daripada seksa yang berat dan azab yang pedih. Benar-benar dosa besar. Sebahagian manusia, kata Nabi, dia melihat itu umpama macam lalat yang lalu depan mata, tepih. Tapi bagi yang mukmin, walaupun kesalahan yang kecil dirasakan macam gunung nak himpuk dia. Ha, kan? Ha, tu. Tu orang mukmin. Orang mukmin bila bersilap, dia tepek-cepek sudah. Fa idza hum mubsirun Allah. Padahal kecil ya. Kan? Terbit keluar bahasa mulut dia ngantau ke imam. Kau tahu tak imam tu hoban tu ai gitu dia cerita dia. Adik. Kau jap ya seminit. Allah ni cerita bab imam ni. Ha dia. Orang mukmin dia macam tu. Cepek dia sudah kesalahan. Kan? Ataupun dia buat benda kecil lah. Dia masuk masjid, dia nampak dia cocak tu. Dia biar. Tak bagi dia, ah, masjid ni bukan tak ada JK. Pandai lah dia. Dia pun keluar. Naik kereta tu fikir dia, Allah, kalau den yang keluar kan, den sapu tak cocak tu, bak keluar mana tahu. Berkat, rahmat, pengampunan dan dapat. Mana tahu tu sebab dia masuk syurga. Ha. Dia rasa salah dia. Apalah den. Mana kecil je. Buang dia cocak je. Ha, tu orang mu'min. Sifat dia macam tu. Apalagi dalam keadaan kesalahan-kesalahan yang lebih besar. Demikian pula dengan balasan berbakti dan berbuat baik terhadap kerabat. Dia kalau macam kita sedekah, sedekah tu afdal kepada, ada riwayat seafdal sedekah kepada ahli keluarga, isteri. Ada riwayat seafdal sedekah pada kerabat, kaum keluarga. Bahkan kalau kita ada keluarga, kita ada duit nak bayar zakat umpama, ada adik-beradik kita memang layak terima zakat kerana dia miskin, tapi dia tak sembahyang. Contoh, wal'iyadzubillah. Ada lagi kawan kita miskin sama, tapi dia ni soleh. Bukan setakat sembahyang, masjid sentiasa 5 waktu jamaah, kita kena dia. Orang yang baik, soleh, tapi miskin. Zakat kita ni bagi siapa? Kalau boleh dua-dua tu bagus. Tapi kalau tak ada jalan lain, melainkan kita boleh bagi salah satu saja, maka kaum kerabat tu tetap lebih afdal. Walaupun dia tak sembahyang. Ya? Ha, tu kerabat, keluarga tu lebih afdal. Dia tak sembahyang tu cerita lain. Bahkan, ada pendapat ulama kata berdasarkan kepada hadis, mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan ataupun sedekah yang kita bagikan dengan nilai berkat yang kita bagi, sumbernya halal, bersih, niat ikhlas, kemudian keberkatan daripada usaha yang baik, itu mudah-mudahan merubah dia itu daripada tak semayang kepada semayang. Itu penting kan? Ya, itu penting. Ada hadis bab itu. Demikian pula dengan balasan berbakti dan berbuat baik terhadap kerabat, maka balasannya akan disegerakan Allah di dunia. Bahkan ada hadis yang itu kita baca, man sarrahu ayyubsatalahu ayyubsatalahu fi rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah au kama qala. Barang siapa yang nak diluaskan dan dipermudahkan rezeki oleh Allah dan dipanjangkan umur oleh Allah, maka hubungkan silaturahim. Hadis itu sahih kan. Ha, jadi menghubungkan silaturahim, daripada hadis itu ada dua benda besar kita dapat, dipermudahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur. Ulama berbahas, dan benda panjang umur maksud dia apa? Ada mengatakan panjang umur maksud dia barakah umur. Ada yang mengatakan panjang umur dengan paham panjang umur. Patut 60 jadi 70. Macam mana Allah nak panjangkan, itu kehendak dia. Karena penentuan daripada kadar umur tu macam mana, itu hanya Allah yang tahu. Kan? Panjang umur dari Allah Ta'ala. Hadis bawah sebelah tu. Asra'ul khairi thawaban albirru wa silatul rahim. Wa asra'ul syarri uqubatan albaghyu wa qati'atul rahim. Kebajikan yang cepat menghasilkan pahala ialah membuat bakti. Albirru, berbuat bakti ni maksud dia birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Kan?
bakti kepada kedua ibu bapa. Bakti ini juga, bakti ini juga termasuk benda yang mendatangkan keberkatan dan rahmat kedua ibu bapa ni. Sebab tu kita kena fahamkan pada anak-anak kita lah. Kadang-kadang kita nak fahamkan tu susah. Kan? Nak bagi tahu tu senang, nak faham dengan tu. Kalau kita belajar kan kita selalu ada ulama, orang soleh, tuan guru, tuan syekh kan. Tolong doakan anak dem, tolong doakan dem, anak nak peso, anak sakit, dem sakit, laki tak nak angkat tok, tu tok guru dia ambil kesempatan datang tolong doakan kerana boy boy ai buka air tolong baca kan. Tak ada masalah. Tetapi sebaik-baik doa, sehebat-hebat doa, tu bukan ulama. Ulama memang hebat doa. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Siapa dia? Umat sendiri. Ya, tu lebih hebat daripada tu guru. Tu bukan saya sebut, Nabi sebut. Kan? Bapak sendiri. Maka kita katakan, kita simpulkan apa? Kalau kita nak bercerita tentang wali pada pandangan seorang anak, adalah umat dia sendiri. Betul tak? Ha? Apalagi dia ni umat yang memang salihah. Dia ni macam cik-cik ni, nak pergi datang masjid, tutup aurat elok, semayang tak tinggal ni. Ini wali besar ni. Tapi jangan kembang tak tentu lah. Sebab memang hak tu ada pada cik-cik semua, tapi khusus pada anak-anak masing-masing, termasuk cucu. Cucu pun sama. Iya. Ha, ni apak-apak sama. Akak-apak ni dia biasa tak kembang sekarang. Dia balik rumah dia kembang eh. Ha, jalan makan apak. Apak tahu tak ada support. Ha, tu masalah kan. Ha, tu pada... Itu sekolah tadi nak cerita mudah pada anak-anak ni kan. Tapi pemahaman tu susah. Ha, bagi dia... Ada orang lain yang lebih baik pada mak-pak sendiri tu kadang-kadang. Ha, payahlah macam tu. Kadang-kadang dengan kawan mudah niat bagi pertolongan. Ringan tulang. Bagi duit tak kisah pun banyak. Oh nak 1,000 nak bagi. Pada dia, orang pak kau dah kut pahit. Orang mak sendiri tu. Pak sendiri tu. Bulan-bulan beri lah 150. Berapa tahun dah? 3 tahun, 1,5 tahun tak pernah up. Kan? Gaji ni up. Tapi kalau kawan-kawan kan minta apa, minta hutang, minta apa, beri saja orang tu. Ayah kan? Bukan tak bagus. Kalau kawan pun. Tapi dulu kan orang tu lebih berbanding orang lain. Kerana, nampak, yang katakan lebih hebat tadi ni. Kalau kata Tok Guru, Tok Wali, kita tak nafi hebat. Tapi, pada pandangan seorang anak, sehingga Nabi gambarkan apa? Eh, kau tahu tak, syurga tu bawah tapak kaki omak kau. Itu bukan satu benda yang kecil, itu. Ha? Sehingga saya pernah baca satu orang ulama, setiap kali nak keluar musafir, dia cium tapak kaki omak. Bukan dia tak faham, itu satu bahasa kiasan daripada Nabi. Surga bawah tapak kaki umat, mana dia kena bakti pada umat yang memudahkan dia masuk surga. Dia bukan tak faham mana tu, dia faham. Tapi dia nak meletakkan diri dia ni betul-betul rendah pada pandangan umat biar dan hina pada mata umat dia. Sebab itu akan mendatangkan rasa belas kasihan pada umat dan umat doa. Itu akan jadi sebab yang sangat baik bagi dia dunia akhirat. Setiap kali nak keluar, dia cium tapak kaki umat. Mana nak aduk zaman sekarang. Di Kobar bangang lagi tu. Ya. Nabi Kobar macam tu. Buat tapak kaki umat. Hadis yang lain, Nabi Kobar. Gerbang syurga tu kunci ke tangan nampak kau. Kalau kau nak, kau ambil. Kalau tak, kau campak je lah. Macam tu. Itu kedudukan bapak pula. Jadi bosan tak benda tu? Bosan. Nak faham kan susah. Kita sebagai bapa ni nak terang pada anak ni, macam kita nak up diri kita. Tapi itu keperluan nak bagi faham. Tak ya faham-faham kadang-kadang kan. Sampai tuan-tuan baru-baru ni, tak lama lah saya ingat dalam 2 bulan 3 bulan yang sudah, saya diminta khutbah. Khutbah jemputan lah kan? Khutbah satu masjid. Jadi saya pun pergi lah. Adalah tajuk dalam kepala, siap dah. Biasanya saya khutbah tak ada tag lah. Itu kalau dibonarkan sebahagian tempat, adalah. Ada tempat saya khutbah, tak pakai tag. Ada jemaah yang mengadu jatah agama. Lepas itu jatah agama itu pasal keluar surat. Melarang masjid untuk jemput khatib-khatib yang membaca khutbah tanpa tag.
tak salah dia tentang agama ni, sebab dia buat tindakan atas aduan kan. Tu ya, kesianlah jamaah, itu jelah. Jadi ada orang tak suka nak ambil macam mana. Oh, tapi setakat ni sini belum ada kan, okey kan. Ha, orang ikut AJK webpon ni. Jadi saya pun masuk dalam bilik. Masa tu tazkirah dulu. Tazkirah, habis tazkirah dalam 2 minit, 3 minit nak masuk waktu, saya berhenti. Saya berhenti, masuk dalam, tunggu azan, masuk dalam bilik imam lah. Masuk dalam bilik imam dalam 2-3 minit sebelum azan tu, pengurusi datang kat saya. Ustaz, ada jamaah minta ustaz hari ni khutbah tajuk anak derhaka. Dia tak? Nah, sudah nak ubah tajuk pula dah. Dia kata, sebab ada satu orang tua, dia tahu, baru tahu. Dia datang ni, baru tahu, hari ni khutbah jemputan Ustaz Qushairi. Dia tahu tak akan tag. Dia minta ustaz huraikan, ceritakan tentang anak derhaka. Macam mana boleh jadi derhaka dan apa balasan derhaka, hukum dan balasan derhaka. Macam itulah. Pasal apa? Dia kata, ni, pengerusi ni cerita, orang tua tu, dia minta bona pasal anak ni selalu nyakit nanti dia. Cakap suara tinggi. Cakap tu biasa suara tinggi. Dan bila cakap, anak ni nak monang saja. Ha. Dia ada juga itu. Tuan, kalau bapak dah mengadu, minta tu minta khatib cerita tentang anak derhaka, maksudnya dia dah rasa anak tu derhaka dah pada dia. Maksud kalau dia rasa macam tu, kompom anak tu derhaka. Memang kompom dah. Perlu tompat ni. Jadi minta pun lah. Pasal apa? Pasal dia kata anak tu jarang datang sini. Kebetulan ni hari Jumaat ni, anak dia sama dengan dia datang Jumaat ni. Dan anak dia ada dongah sekali, dia kata. Dia nak biar anak dia dongah benda ni. Macam tu sekali harapan ni. Dia seorang ni. Dek, sebab dia seorang, layan tak? Layan. Saya ubah tajuk jadi anak derhaka. Dan saya yakin bukan masalah tu pada dia seorang. Melambat-lambat lagi yang depan ni, yang masing-masing apak, dia mak tak ada lah sebab Jumaat. Apak ni kocik hati dengan anak-anak masing-masing. Cuma yang dia ni dia nak ke depan, tak kisahlah. Pengerusi tahu dan masalah anak tak dengar kata. Tapi paling tidak dia anak tu boleh berubah. Daripada dia dah kor sama dia belok. Kan? Semua macam tu sekali. Jadi saya pun ceritalah nak dah kor masa tu yang berkecapih tengok macam. Adalah sikit-sikit ayat dalam kepala tu. Tapi pun kita cari-cari lebih kurang. Dapatlah sikit. Pumpang-pumpang-pumpang, selesailah. Ha, jadi, maksudnya tuan-tuan, ada benda bila kita khutbah, bagi kita deliver sesuatu yang dikeperluan masyarakat ataupun jamaah Jumaat ni nak tahu. Kan? Dia ada satu benda keperluan yang jamaah tu perlu tahu. Macam baru-baru ni, khutbah Jumaat di Masjid Paruwijaya. Kan? Pun tak pakai teks, tapi bagus. Kan? Deliver Ustaz Abdullah kan. Deliver benda jadi keperluan masyarakat tahu tentang korban. Alhamdulillah. Tu benda. Jadi bukan tak boleh. Sempena hari polis, sempena hari tentera. Tak salah. Tapi yang dongah tu tentera pun tak ada. Yang dongah jemaah tu Jumaat, polis pun tak ada. Yalah, kadang-kadang kita pun apa diberitahu tentang jasa polis tu semua orang tahu kan. Kecuali kalau ada polis, naikkan semangat dia, hargai jasa dia, okey lah. Tak ada. Paling teruk khutbah yang saya pernah dengar, teks khutbah paling teruk saya pernah dengar, tajuk marilah sama-sama menjaga kebersihan tandas awam. Sini pernah sampai tak teks tu? Pernah kan? Jangan mengak. Iyo tuan-tuan. Dia ukur mentaliti orang Islam ni dengan khutbah macam mana? Kita ni dah jauh ke depan dah. Kan? Canggih dah. Takkan tajuk bab jamban ni buat dalam khutbah. Saya I cannot brain lah. Marilah sama-sama menjaga tandas. Sekarang ni ya lah panjang-panjang ni. Ya kan, bongi pula kan. Tak apa lah.
banyak benda lain lagi boleh kita sodakan masyarakat, kan, tentang keperluan yang masyarakat perlu tahu dah, berbanding dengan tandas awam ni, kan. Bolehlah saya pun tunggu-tunggu apa isi eh. Tak adalah masalah isi atau tapi tajuk itu dah jadi orang lalap lah. Jadi orang tak nak dongah. Baik. Kebajikan yang cepat menghasilkan pahala ialah membuat bakti, macam saya sebut di bakti pada kedua pak, dan memperhubung tali karabat adik-beradik dan sebagainya. Sebaliknya, kejahatan yang cepat menghasilkan balasan ialah kezaliman dan memutus tali karabat. Al-baghyu, zaliman. Dia bukan cerita pasal pemimpin saja, itu lebih masalah. Kita-kita pun boleh berlaku hal-hal kezaliman. Kan? Ambil hak orang tanpa hak. Nyakiti orang, zalim leko. Baik. Hadis, ma min dhanbin ajdar ay yu'ajjil Allah li sahibihi al-'uqubata fi ad-dunya ma ma yudakhiru lahu fi al-akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahim. Ani macam saya sebut tadi lah, awal-awal hidup dunia lagi Allah bagi dah pemalasan, akhirat cerita lain pula. Tiada satu dosa yang patut Allah menyegerakan balasan terhadap pelakunya di dunia. Maksud dia di dunia ni Allah beri dah. Allah pastikan dapat balasan sebelum dia mati. Allah akan beri. Di samping menyediakan balasan lain di akhirat. Maksud dia lebih baik lagi. Apa dia dosa tu? Zalim dan memutus tali karabat. Memutus silaturahim. Antara adik-beradik yang kata punca tanah, roto, apa semua. Mudah-mudahan bukan kita tuan-tuan. Kau ada copek-copek lah kita berubah. Sebab ni dia. Benda yang Allah pastikan balik sebelum mati. Dapat dulu. Akhirat cerita lain. Alam kubur cerita lain. Zalim ni, ya juga. Aku berpendapat siapa aku ni pengarang kitab lah. Siapa pengarang kitab? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Rahimahullah. Bahawa pahala dan balasan kebajikan. Ui, dah tahu masuk waktu kan? Tak berbunyi? Yang ini tak berbunyi pula. Besok bunyi? Haji sabotas ni. Konolah hari ni tak berbunyi. Jangan main-main ni. Mentang-mentang buat keluar kotak. Kotak mancing ni ada mula dah. Hari besok bunyi kan hari ni tak bunyi? Alah buncur eh. Jadi jangan haji ketulahan so. Tak apalah. Saya besok kalau masuk waktu saya berhenti. Laluan azan dulu. Tak apalah dah lajak-lajak ni ha. Oh inilah. Demikian pula balasan terhadap penderhakaan. Ah itu saya sebut tadi. Kan? Sebab ada hadisnya. Begitu juga terhadap penderhakaan kepada kedua ibu bapa. Sama. Jadi tadi putus silaturahim. Kemudian zalim, kemudian ada lagi penderhaka pada kedua bapa. Ini dosa-dosa yang Allah bagi sebelum mati pasti dapat dulu. Bahagian pemalasannya. Kan? Pek dulu. Kecuali orang bertaubat. Kita semua minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Saya juga hendaknya atas setiap orang memperhubung tali karabatnya. Meskipun mereka sendiri telah memutuskannya. Mana orang tu kan kita. Kita elok-elok. Ya gaduh memang gaduh. Tapi kita ambil inisiatif tak elah panjang-panjang. Kita beri apa nama sesuatu. Kita beri salam, sekurang-kurangnya WhatsApp. Tak ada. Macam tu ya dah. Tapi kita tetap. Kan? Bila raya-raya kan, salam semuka, ditarik muka. Tak apa. Kita tak kadang-kadang tidak. Bila orang tarik muka, kita dua kali tarik. Kita rasa lebih ego pada dia. Dia tunjuk ego. Kita dua kali ego ni. Tak kena lah. Ha, tapi bukan mudah. Kan? Bukan mudah. Apalagi kalau memang kita ada apa ada pangkat bosak. Duit banyak. Kono pula yang tarik muka orang kita tu, motong gotah ya duit tu apa adalah papokan dano, tak kan? Buat tarik muka pula ke kita, mampilah kau. Nah, kita lebih lagi. Jadi itu, pengaruh tu kadang-kadang lebih monobal lagi kita. Ialah kita, apa orang kata? Down to earth. Aha, kan? Boleh tu?
Betul tak ustaz? Eh, ustaz betul tak cikgu? Betul tak cikgu? Down to us kan? Betul kan? Ha, kalau salah saya minta maaf lah. Betul kan? Dia pun confused. Biarlah kita duduk bawah. Walaupun pangkat kita besar, sebab kita duduk bawah sama dia beradik, semata-mata tak nak terlibat dengan perkara putus silaturahim kerana ancaman dia tahu. Nah, kita dah baca tadi. Sampai tahap dipastikan pembalasan atas dosa dia itu sebelum mati. Akhirat lebih baik lagi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafik, walakin al wasil alladhi idza qutiat rahimuhu wasalaha." Dia kalau dah lama tak jumpa, tak burak, tak bersua, lepas tu kita buat itu bukan maksud silaturahim. Silaturahim ni bila dah ada masalah masa muka. Orang buka tali kerabat itu bukanlah orang yang membalasnya, tapi yang memperhubung itulah orang yang memperhubung tali kerabat yang memutuskannya. Jadi kalau orang putus rahim, kita berusaha memperhubungkannya walaupun orang tu berusaha tu putih balik. Kita nak hubung, dia nak putih. Kita nak hubung, dia berkorek. Tak apa. Tahu kan? Sekurang-kurangnya kita terlepih daripada dosa memutuskan silaturahim walaupun silaturahim tu masih lagi belum berhubungan. Masih belum bertaut. Kerana sikap di sebelah yang satu lagi tak mahu nak memperhubungkan hubungan yang baik. Nah, sekali lagi. Hendaklah bersabar atas semua penganiayaan mereka. Sebab kadang-kadang bukan setakat dia tak mahu berhubungan silaturahim dengan kita, bahkan menambal lagi. Menambal lagi permusuhannya sehingga ada usaha-usaha menganiaya kita. Itu biasa juga jadi masyarakat kita. Tak boleh tengok kita senang. Walhal dengan kesenangan kita nak kongsi dengan dia. Oleh kerana ada masalah pergaduhan ke apa-apa, tak mahu ni. Kau senang, kau dah kau lah ni. Ada satu kes, dua beradik, mesti tu apa nak. Elok, elok. Dia beradik elok, satu elok. Seorang, dua-dua ni beli rumah satu kawasan. Sebab dia beradik elok. Tah macam mana? Ini cerita tanah, cerita betul tak? Dia beraduh. Baru beli, sama beli ni. Kawasan. Sebab elok. Tiba-tiba dengan sobat cerita tadi ni, tanah lah kotor semua jadi gaduh. Adik abang, abang nak masuk rumah, adik gayo nak masuk. Jadi kes ni, abang ngobah, kau jangan duduk sini. Yan. Lagi dan duduk sini, kau jangan duduk sini. Adik pula ngobah, lagi kau duduk situ dan jangan duduk sini. Sama ya, Jan. Abang ngobah, lagi dan duduk sini, kau jangan duduk sini. Adik kau bak, lagi kau duduk situ, dan takkan duduk situ. Sama. Kan? Sampai abang kau bak, dan mati pun kau jangan jongok. Ni dah bahaya. Ni memang putih betul. Ni bahaya kan. Bergaduh seakan. Kan? Rumah belalang. Adik tak duduk. Bergaduh adik-beradik. Sampai mati. Wallahu'alam. Kan? Kita mudah-mudahan Allah ampunlah dosa dia, kan? Tapi bahaya dia itu. Macam yang Nabi sebut. Baik. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Bahkan itu sifat Rasulullah SAW. Kalau boleh bersedekah lah. Kenapa dalam hadis ada sebut? Hadiah menghadiahkan, kan? Hadiah menghadiahlah kerana itu akan mendatangkan kasih sayang. Nabi Qobah. Jadi antara cara macam mana nak melahirkan rasa silaturahim balik, hubungan balik, cara dah hadiah menghadiahkan. Hadiah apa? Tak kisahlah. Pada kadar kemampuan kita. Kalau kita kaya, boleh rumah ke dia. Contoh. Boleh kereta, boleh motor. Kalau jadi-jadi besok-besok, bolehlah kuih, hantar kuih, hantar lauk. Itu pun termasuk menghadiahkan. Macam laki bini, kan? Kadang-kadang bergaduh kan? Ya, bergaduh. Tapi besok lelaki bini tak lama. Jadi dia serumah. Cakap-cakap-cakap dalam tu je dia. Dia tak pergi ke mana. Kan? Kadang-kadang dia keluar agak lagi. Naik kereta, start kereta. Jadi mana tu je? Entah. Dia nak buat lagi mana, tak tahu. Kan? Dia aduh lelaki bini. Pergi production salah. Pergi sepang salah. Pergi ke lumpur, patah balik. Somak ke belum? Tapi nak balik rumah, tengok bini dia tak somak dah. Dia aduh.
Ni awek. Telefon naik. Keluar ayang. Dulu pula ayang. Sekarang dah tengok ayang pun dah loyo kan. Ayang tak jawab. Sebab bini telefon. Nenek. Ayang lagi tak jawab. Ular pula. Nombor anak pun jawab. Eh, sorok bini ayang. Tup. Naik nombor anak, sorok bini. Tutup balik. Jadi, nak elok macam mana? Bini ni pun rasa salah. Tapi abang ni, lelaki lah, merajuk. Orang tua, janggut dah pakai dada merajuk. Bukan senang nak pujuk, cik kan? Cara macam mana Nabi Qubal beri hadiah? Dia bukan bersedih untuk beri hadiah. Masa merajuk, masa marah beri hadiah. Tapi kalau setahun 30 kali merajuk, mampu nak beri hadiah semua kan? Hadiah jam, hadiah jam 30 jam eh. Pasal apa? Semua ni hadiah merajuk. Hadiah harap. Okay, hadiah. Keep kau, baik kodok kau apa, kata pulang lah. Last sekali hadis Nabi kata, afdalu sadaqah as-sadaqatu ala dzirrahimil rahimil kasyih. Oh, jadi bergaduh ni. Kan? Jadi bergaduh. Bongih dengan kita. Itu kasyih. Bukan kasih. Kasih ni sekolah kita. Kasyih. Itu orang yang bonci kita. Sangat bonci. Kan? Sebaik-baik sadaqah dia kata, ala dzirrahimil kasyih. Sedekah kepada saudara kita ataupun adik-beradik kita yang bonci benar dengan kita. Sedekah. Sini dia kata apa? Sedekah yang paling utama ialah sedekah kepada kaum kerabat yang busuk hati. Itu yang paling bonci lah maksudnya. Busuk hati ni. Kasyih. Sedekah. Jadi kalau laki kita, bini kita taklah busuk hati. Cuma dia bongih lah kan. Marah. Berilah. Mana yang boleh bagi kau tak? Duh, diam. Sampai elok lagi semula. Dia tiba-tiba elok. Bang, makanan. Duk. Sondap lauk ni. Kotam. Jentuh. Ada elok balik. Yang terakhir, sekali peristiwa pernah seorang lelaki datang kepada Nabi SAW mengadu hal. Katanya, aku ada kerabat yang setiasa aku membantunya. Tapi ia tetap memusuhiku. Demikianlah orang itu menyampaikan pengaduannya satu persatu hingga Nabi SAW berkata kepadanya, Allah setiasa akan memelihara dan menolong kamu selama kamu terus bersikap baik terhadap kerabatmu itu. Jadi kalau kita baik-baik, akhirnya kita balik jahat sebab dah tak tahan. Habis kebaikan yang patut Allah beri. Yakni selama orang itu terus berbakti dan menyambung tali kerabat dengannya, walaupun mereka terus memutuskan dan memusuhinya. Itu bukan benda mudah lah. Kita kena ada sikap tawaduk rendah diri baru kita mampu baik benda ni. Sabar baru kita mampu. Kalau tak susah kan. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau salah nak tanya. Alhamdulillah. Dah ada nanti kita sambunglah. Kalau pihak sedekah. Orang dah tutup dah. Terakhir dah. Baru lepas dia. Ya. Kenapa Allah SWT murka sangat pada orang yang berat bagaimana orang tubuh dalam seorang Al-Mahun ayat 45 itu Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang berat. Bagi satu lagi itu aladinahum ansalatihim sahun, orang yang salah yang berat. Haji tanya kau bongih ni. Ha, carulah. Carul caru tanya tu kan. Macam PMX lah. Jadi, dalam ayat, Allah kata, fawailul lil musallin. Celakulah bagi orang semayang. Dia ni semayang macam mana? Alladhinahum ansalatihim. Alladhinahum fi salatihim. Sahun. Fi salatihim, ansalatihim. Alladhinahum ansalatihim. Sahun. Bukan fi salatihim. Kalau fi salatihim dalam semayang. An salatihim makna daripada semayang. Kebanyakan ulama menafsirkan maksud dia orang yang meninggalkan semayang sama sekali. Itu pertama. Sedangkan wajib etih dia semayang satu. Nombor dua mengatakan orang yang semayang tetapi dia tangguh sehingga penghujung semayang. Keluar daripada semayang sehingga semayang itu jadi qada'an bagi dia. Tangguh-tangguh tanpa sobat munasabah. Kan? Itu kadang-kadang banyak ke jadi di antara kalangan kita. Masa waktu ditangguh-tangguh. Walaupun waktu tu panjang. Boleh kita semayang tan mana-mana waktu. Katakan zuhur masuk satu suku. Habis sampai setengah. Nak semayang ke dua boleh. Dua setengah boleh. Ke tiga boleh. Itu maksud dia wajib muasak.
masa ni panjang. Tapi tangguh tanpa sebab munasabah itu dicelok oleh syarak. Kan? Walaupun masih boleh melaksanakan pada mana-mana waktu yang diperuntukkan tadi, satu suku sampai 4.5 tadi. Sebaiknya kita melaksanakan di awal waktu, seperti mana hadis amal yang dikasih Allah dan Rasul adalah antara dia disebut as-salatu ala miqatiha. Satu riwayat as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Tapi ditangguh dengan sebab tak munasabah, yang tidak munasabah, tengok TV ko, main bola ko dan sebagainya. Tangguh sampai keluar daripada waktu eh. Ataupun dia sembahyang Allahu Akbar sampai takbirnya. Lepas tu jadi masuk waktu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, buat takbir rakaat pertama pun tak lagi. Ah, itu di antara yang dimasukkan dalam ayat kata sebahagian ulama tafsir. Jadi dosa besar ya. Meninggalkan tu satu benda yang clear lah. Meninggalkan sembahyang. Jadi itu di antara maksud alladzina hum an salatihim, mereka yang daripada sembahyangnya lalai itu tangguh tanpa sebab munasabah sehingga terkeluar daripada waktu eh. Wallahu a'lam. Ya. Ah, itu maksud celaka bagi orang sembahyang. Dia sembahyang kata sembahyang. Tapi macam tu cara sembahyang. Wallahu a'lam. Ada soalan sini? Ada soalan tadi? Ha. Belakang ada. Tak ada. Selesai lah kan? Faham lah kan? Elok cik togak ya tak lalap. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna 'ala hadha jam'an rahimah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.